Datuk, berbalik kepada cerita kita ni tentang permintaan dan sebagainya. Paling jauh kalau orang nak ambil pesanan dari Rebong ni yang pernah diterima dari mana? Masya Allah, daripada Johor pun minta. Uish, subhanallah. Jauh juga yang minta. Dia kat saya kata memang dia kata alah chef kirim dia dengan apa ke bas ke, saya kata tak boleh, makanan ni kena ada security juga, kan? Dan itu itulah sejauh-jauh tu juga yang sama, saya tak tahu lah sama ada mereka bergurau ataupun mereka seriously minta. Jauh juga. Jauh tu. Tapi yang paling dekat sekali TV3 lah. Dekat faham, sangat faham. Tu. Kami faham mesej itu. Itu macam dah buka order dah tu. Boleh. Tentu ramai. Kadang-kadang bukan nak cakap apa ialah kalau kita mengekalkan tradisi masakan dan juga bau makanan tu. Bau makanan tu penting tau. Kalau kuah kacang tu kalau dia bau lain memang tak ada nak tak ada appetite, betul tak? Betul, dia potong selera ya, betul? Betul. Kalau dari jauh kita lalu, alamak, kuah kacang, makcik tengah buat kuah kacang, kan? Datuk, apa untuk yang PKPB ni memang tak ada masalah lah dari segi bekalan, sumber, semua tak ada. InsyaAllah saya dapat bekalan segar daripada sayur-sayuran saya daripada Kuala Selangor. Jadi tu maka saya maintain juga supplier saya, tapi kita kena kena berunding dengan pasar harga kerana perniagaan dalam PKP ni kita tak bolehlah melihat daripada segi keuntungan ya, kerana ialah ramai pelanggan kita yang yang out of job, you know, tapi masih lagi nak membeli, jadi kita kena compromise lah. As long as kita ada break even, kan? Dapat saya dapat saya bayar gaji pekerja-pekerja saya. Saya ada 80 pekerja NDOA. Ramai tu. Ramai. Ya. Datuk ni kalau buat tempahan untuk raya ni, ada ke penghantaran dibuat oleh Dr. Syed Muzaffar ke macam mana? Tiba-tiba. Kadang-kadang saya paksa juga dia. Awak janji awak pergi lah. Tapi dia buat jugalah. Dia buat yang dekat-dekat dengan area di Rebong jugalah. Hari itu kesian juga. Saya tengok hujung-hujung lebat, dia naik motor. Allah kesian. Datuk, kalau misalnya nak buat tempahan, kat mana? Boleh layari laman FB Restoran Rebong. Ada informasi-informasi yang terkini. Ya, dapatkan phone number. Memanglah susah nak dapat. Dan line tu ramai sangat menelpon. Ataupun tinggalkanlah pesanan dalam tu laman FB tu. Jadi saya akan kami sekarang restoran Rebong sekarang dah lain dah, dah jadi call center. Dah tak jadi restoran dah kalau awak datang tengok. Patutlah pakai headset macam tu Datuk. Ya Allah. Dalam sekelip masa Allah nak bertukar suasana tu, betul tak? Ya, itulah dia kan. Dalam sekelip mata saya pun Allahuakbar, saya kata tengok Allah, kedai ni dulu dengan banyak meja, kerusi, 600 kerusi, 500 kerusi. Dah jadi call center, dah jadi macam production line. Ya, itulah dia kan. Itulah hikmah di sebalik apa yang berlaku. Datuk, kita doakan dimurahkan rezeki. Terima kasih. Samalah saya selalu doakan anda semua. Pagi-pagi bagi informasi tentang KP ini semua. Terima kasih banyaklah. Saya harap rakyat Malaysia jaga diri. Jangan kecoh sangat nak beraya. Jangan balik kampung. Jangan langgar undang-undang negara. Betul. Baik. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf Zahbatin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, itu dia. Datuk Chef Ismail yang sentiasa ceria. Saya memang saya sangat menghormati beliau because walaupun macam mana pun dia berada, dia sangat ramah. Dia satunya kelebihan beliau ni adalah mengingati. Dia ingat kita kat siapa. Ya, itulah dia. Itu salah satu ciri yang sepatutnya dijadikan contoh. Jadi ingat pesan ya Datuk Syah, kalau
tak ramai tu barangkali ambil pesanan sajalah ya, tak perlu nak masak sebab inilah macam kata rendang kalau duduk 2-3 orang di rumah kan. Ya, dapat makan pun kita aje kan. Dan jaga, ikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.